Itu untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara.